Hai, ketemu lagi dengan David Channel. Video kali ini akan membahas tentang 5 rekomendasi website penyedia font gratis. Oke, langsung aja. Yang pertama, fonts.google.com. Pasti sudah tidak asing lagi bagi kalian. Nah, ini tampilan awal fonts.google.com. Di sini ada menu kategori berisikan 5 pilihan. Language, ada beberapa bahasa yang bisa dipilih. Font property berisi number of style, thickness, slant, width. Di sini ada menu sentence. Di sini ada beberapa font yang dapat dipilih. Jika ingin download font, aku contohkan font Roboto tombol download ada di sini ya. Ada beberapa menu di sini seperti clips, about, license, dan pairings. Kemudian di sini bisa diatur besar kecilnya font. Oke, lanjut yang kedua, dafont.com. Ini tampilan awalnya. Di sini ada beberapa menu yang bisa dipilih sesuai keinginan. Ada beberapa font yang bisa dipilih. Website yang ketiga yaitu 1001freefonts.com. Ini tampilan awalnya. Di sini ada beberapa pilihan sesuai abjad. Di sini ada preview, size, color. Ini ada beberapa pilihan font. Selanjutnya, website keempat yaitu fontspace.com. Ini tampilan awalnya. Terdapat pengaturan besar kecilnya font. Di sini terdapat pilihan beberapa font.
Website yang terakhir adalah urbanfonts.com. Ini tampilan awalnya. Di sini ada menu Free Font. Nah, ini pilihan font gratis yang bisa di-download. Di sini ada menu Font Name, Let's Font. Di sini ada beberapa penjelasan dari urbanfonts.com. Nah, itu tadi 5 rekomendasi website penyedia font gratis. Terima kasih telah menyaksikan video Devik Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu lagi di video menarik selanjutnya.